Seorang pedagang berinisial YH yang menjual pakaian bekas di Pasar Induk Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat, nekat menodongkan pisau ke arah pembeli. Aksi ini sempat direkam oleh pembeli tersebut yang ternyata dua orang perempuan dan videonya viral di media sosial. Selain menodongkan pisau, pelaku juga melontarkan kata-kata kasar dan mengancam korban. Tidak butuh waktu lama, aparat Polrestabes Bandung langsung menangkap pelaku di kawasan Ciamis. Menurut polisi, kedua korban datang ke toko pakaian tersebut untuk menagih pesanan yang sudah dibeli, namun belum juga dikirimkan oleh pelaku. Pelaku yang emosi dan tidak terima, kemudian berdalih bahwa barang yang dimaksud belum bisa dikirimkan karena terkendala pengiriman dari pemasok. Korban dan pelaku memang sudah kenal dari bulan Januari, dan pada bulan Mei, korban melakukan pemesanan barang sebesar 3.500.000, tapi sampai sekarang barangnya tidak ada. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Deden Syah Putra untuk CSI RTV.